Hello, aku Tom from the Wolog. You now watching Favorite Reef. First riff yang melekat dalam kepala hang. Masa mula-mula dengan muzik. Muzik apa tak kisah? Tak kisah, apa pun boleh. First aku dengar masa aku kecil ni, asal abang aku ke pakcik aku. Ni lagu The Police. Lagu apa? Message in the Bottle. Dia cakap apa benda dah dia main ni. Kalau selalu masa tu aku dengar dia main coding-coding ke kan? Zaman kecil zaman ni. Tiba-tiba dia macam tu lah, dia kata, apa benda dia main tu dia nyanyi. Tu macam, wish lah macam band ni. Okay. So, ada lagi yang first riff yang hang start dengar tangkap sampai nak pick up main gitar? Dulu asalnya aku minat nak main drum masuk studio. Bila main drum, tu berebut lah ramai nak main drum. Lepas tu bila nak berbual drum tu, bila nak buat band bolok tu, tengok adik pun semua. Adik masa tu, dia zaman-zaman, dia senior aku. Dia dah macam, aku sebelum ni semua, aku adik semua ni, aku kira macam abang-abang kan. Zaman senior sekolah. Pada sekolah lain lah. Dia macam Sodom, Slayer, Sepultura, orang lama semua tu. Cakap, uff. Lepas tu, aku nak main bass. Bila nak buat band tu, drum nak adik dah main. Aku kena main bass. Jadi bila main bass tu, gitaris sekolah aku kena main gitar. Aku cerita apa tadi? Your favourite eh? Dah cerita. Tapi dia memang sebab masa tu nak cerita aku dengar Sodom, Agent Orange ke. Wah, ni power ni. Itulah. Tu band ni bila nak jam tak boleh sebab kat pilah masa tu tak ada siapa pun ada twin pedal. Jadi agak nak pakai tu pedal, letak dua pedal kena ke? Ramai rapat macam ni. Tukar kau. Agak miskin juga lah. Studio pun tak, band-band masa tu pun, Olan. Mana ada main tu pedal? Susu-susu Olan dah dulu tu. Jadi, kita berbarkan. Tak nak main metal. Lepas tu, aku terdengar riff lagu yang 3-4 chord tapi sempoi. Macam exploited. Exploited. Lepas tu cash UK kan. Jatuh. Cash UK kan. Alkoholik lah. Ibu kan. Aku cakap, uish, siapa band ni je kan. Aku nak start tu, aku explore punya parok punya riff lah. Ingat lagi, first riff yang belajar? First riff? Yang hang belajar main. Ingat eh? Masuk kecil. Belajar dua. Tu dia lagu apa tu? Bapak aku ajar. Gitar tak apa. Kita tong. Aku main. Aku Jeffrey Dean. Di lembah sungai yang indah. Apa kiri ya? B. Itulah bapak aku ajar. Lepas tu abang aku dah masuk asrama. Dia masuk asrama, dia dah start main gitar. Dia dah start ajar. Dia bagi aku dengar yang heavy-heavy dia, dia dah start dulu. Antara lagu-lagu tu, orang yang kena ingat macam, lagi? Maiden, Metallica, Slayer. Standard zaman tu lah. Zaman tu lah, 80-an ya. Tu tengah top masa tu. Tapi sebenarnya Metallica, aku tak pernah ada kaset dan tak pernah dengar lagu dia. Sebab bila jamming, budak-budak semua dah cari lagu. Aku, hari-hari jamming dah tahu chord dia apa kan. Daripada situ aku ikut orang. Ada cari lagu-lagu start awal-awal tu jamming? Ingat sikit-sikit. Fade to Black lah. Fade to Black. Fade to Black. Aku buat lah. Macam tu lah, dia kata, ush, fucking power band ni. Macam dia kata, duit tak ada nak beli, tumpang dengar lah, pinjam kaset ke apa. So, awal-awal bolok tu, lagu-lagu favourite duk cover-cover song yang duk main? Cover
first song dulu lah. Dulu first demo ada 5 lagu. Perform setengah jam 40 minit. Mana cukup kan? Lagu pun 2-3 minit. Antara lagu, banyak aku cover Exploited lah. Cover lama, Park Not Dead. Bukut dah babi. Lagu Kayu Suki, lagu Victimal. Itulah, apa tu. Itulah benda seperti yang Kaisuki lah. Buat lagu tu UK 82, aku tukar jadi KP 92. Okay, Tom, kalau macam lagu-lagu Bollocks yang create ataupun lagu-lagu orang kata yang memang original by Bollocks lah. Okay. Selain daripada lagu-lagu anthem dia, anthem kena mengingat lagi. Boleh lah bagi 4-5 riff-riff lagu The Bollocks. Lagu baru, lagu lama. Lagu lama boleh, lagu baru boleh. Ha, campur-campur lagi sampai. Dalam first demo tu. Lagu mana favorite? By release pun okey kak? First demo lagu apa yang paling hang? Riff paling cute. First demo aku suka lagu ni. New Arkham lah. New Arkham. Revolution, aku ada buat satu lagu. EP Revolution dah? Oh, EP top tu. EP Something. Oh, ni lagu Camino Jamming. Aku lupa tajuk. Dia macam ada exploited sikit kan? Dia ada nampak pengaruh metal lah kat situ. Dah start tu, masuk revive. Selepas tu ada satu lagu unreleased record compilation. Masa tu lagu tajuk dia Beach 2. Lagu tu agak catchy sikit tapi lagu tu aku rasa tu lagu rakyat, lagu tak kanak. Aku lupa tajuk apa dah. Sebelum Revolution. Okay. Last kali aku main record main bass. Lepas tu aku dah start main gitar. Masuk album Revival. Itu dah pakai drama Fahmi. Fractured tu. Tu tak ada tu diam ni. Tak ada tempo slow. Lepas tu aku suka lagu. Apa lagu lah? Aduh, aku pun lupa lah lagu tu. Lupah. Album tu aku tak ingat sangat. Sebab rekod tahun 2005. Apa tu? Apa ada lagi? Latest album lah. Latest album Celebrity Collapse. Celebrity Collapse. Itu bagi dah 2-3 riff sikit. Album tu. Tapi tune B tu. Belasa. Memang aku dengar lu berat. Lagu Bollocks yang Society Collapse punya. Tengok album lah. Favorite aku ni tajuk lagu dia How Hell. Macam tu lah. Yang second song favorite aku The World End tu. Ini keras dia. Habis? Cuba lah. Tak payah banyak. Okay, just dah tanya. Kalau macam kan punya influence kan luar kan? Okay. Bukan setakat main punk lah. Bila katakan yeah. Muhammad lah kan. Kau macam 70s rock ada yang riffing yang melekat yang hang suka? 70s rock Led Zepp ke, Black Sabbath ke,
Jimi Hendrix je. Okay, dia, tu kalau riff dulu aku suka ni banyak Rishi Blackmore lah. Terus aku buat ni Misritik lah. Di Purple ke mana? Di Purple. Di Rambo. Di Purple. Di Purple kan? Lagu tu zaman tu dah masuk tu. Mana? Sama kau tu kawan dia lah. Ah, kau dia dah masuk. Kau dia dah masuk. Okey okey. Takkan tu je bagi lebih sikit. Aduh. Rainbow yang lagu ha. Rainbow ah. Rainbow satu lagu ah. Aku cakap yang Since You Be Gone catchy sikit. Dia macam Dio pun tak ingat lagu. Aku tanya lah. Rainbow ke Dio ke apa? Tapi Dio nyanyi lah. Ya betul. Sebab aku lagu tu macam dia semua rock tiba-tiba lagu tu macam catchy pula lagu ni pop sikit lah. Sanggut sikit lagu tu. So ada lagi 70s rock kan? Black Sabbath tak kata tak? Tipu lah Black Sabbath tak. Black Sabbath aku pernah first time lah cerita Black Sabbath ni. Aku last minute cover satu band ni. Band ni band tak bilah lah. Dia dah practice, dah masuk kontes. Dia tahu the band tinggal 9. Dia dah practice Isnin sampai kami. Band dulu vokalis cakap kau jam tu. Vokalis ni budak Semban. Itu dah semua budak dah bilah. Tiba last day jamming hari Jumaat dia pun tak sampai. Tu aku lepak kat studio tu aku malah masuk. Tu dia cakap, "Tom, kau tolong nyanyi tau." Kepala petak dia susah. Aku tak lah tak pernah nyanyi karaoke. Main fashion kena kahwin pun aku tak pernah nyanyi. Apa tu dia suruh aku nyanyi? Wih gila kau lagu apa ni? Lagu satu English satu Melayu. Apa lagu kau main? Cakap Rusty Blade. Tamin Sari je pun. Wih mati. Gila kau Yan Zen kot. Cakap kan. Aku main soal tipu boleh lah. Lagu putih. Aku nak mana serang? Aku nak serang. Ambil sabar lah. Paranoid. Okey lah. First time aku nyanyi depan publik, masuk kontes lagi kan. Lepas tu macam mana? Tunggu buat apa dah? Aku jadi dua lagu tu menang lagu satu. Tahu lah. Sukses. Aku pun tak sakit. Aku dah lepas main aku dah belah pergi lepak minum apa semua ni. Tiba-tiba kena announce. Sebaik ada line up seorang tinggal kat tepi stage tu. Gitaris aku. Dia pergi ambil dia. Sejarah. Lepas tu aku tak masuk kita. Kalau macam 80s punya riff. Geng-geng metal ke ataupun apa glam metal ke punk. Kau ada Black Flag ke apa. Yang best kan. 80s aku rock Melayu kita kan yang melekat kan. Rock Melayu pun ada juga tu. Dia sangkut kat left hander. Oh seruan lah. Bagi aku masa tu aku main lagi research lah. Search ni lagu? Search. Oh nak lah. Kau nak tengok semua. Lepas tu Wing semua kan. Tiba left hander ni macam dia orang ni macam bijak-bijak sikit bagi lagu kan. Sebab Hamid ni Richie Blackmore dengan Rambo lah, style sikit lah. Tu yang lekat yang left hander tu. Lepas tu macam satu yang aku suka zaman 80s. Album tu 90s ke 80s lah. Lagu Molestik ke Bintang Search. Tu Langit dan Bumi album pun. Oh tu 90s ya. 90s kan? Kan. Rampage pun. Rampage. Waktu bawa aku start minat Din punya rhythm. Dia punya celaka. Aku main ke tempat lain. Aku tengoklah dia main kat sini ya. Betul? Simple lah dia main. Nampak simple. Aku punya lah sini.
Kau cakap pasal lain macam ni rhythm dia ni. Apa dia dah pegang coding ni? Aku tengok show tu dekat Times Square. Search. Cita ke Din? Nung Din cita ke? Terima mampu semua orang. So ada yang 90-an ke? Yang zaman-zaman grunge, alternative semua ada yang hang riff yang hang ni? Prefer? Favorite? Favorite grunge 90s aku. Masa 90-an early 90s, 92 tu aku dah start macam dengar YouTube. YouTube tu dia macam bila aku dengar YouTube ni dia buka lane tu. Aku start dengar Wayan dah berapi lah. Cakap YouTube ni apa gila dia ni kan. Macam dia ada lagu Widak-widak tu biasa lah. Dia main delay, main delay tu tu jap. Dia punya setting sound dengan effect dia tu. Lepas tu dia cipta delay tu. Aku cakap, ish dia ni lain lah. Tapi antara lagu dia yang aku pun susah nak main lagu dia ni. Sunday Buddy Sunday ada lagu tu antara riff yang Sunday Buddy Sunday. Oh, tu antara riff yang melekat. Lagu ni Where the Street Have No Name. Boh-boh sikit, boh sikit. YouTube eh. Ya, hanya start explore sound lah. Selain dia playing, hanya explore dia sound lah. Tak gila apa dah, efek kan. Dia bukan fender ni, tapi dia dah boleh lah tu. Senang hit. Tapi bass dia tu yang buat lagu tu pecah lagi kan. Satu lagi bila aku dengar kerana efek ni. Sedap. Itulah. Bila kau dengar, uish, delay dia ni punya ni pakai, ni pakai, ni pakai juga. Bagus, bunyi-bunyi bijak sikit lah. Tapi tak apa dia. Tapi dia satu gitar, tapi bunyi macam 8 biji gitar. Ada. Kalau macam yang latest ni ada yang riff yang daripada band-band yang mungkin band dah lama tapi hang baru dengar ke? Ada yang hang aku riff aku minat in film dulu tapi aku tak ingat, aku tak cari start tu. Sebenarnya tu dah masuk tahun 2000 film Lamb of God. New American Wave style metal lah. 2000 pun metalcore, Kiss Your English semua lain tu lah. Tu macam tu aku dah jaga musik gitar jadi riff dia pun dah gila-gila aku macam tadi dah usik dia usik mixer lah. Tak banyak masa aku musik gitar. Okey tu kita kau hujung-hujung ni. Boleh bagi harapan hang untuk gitaris Malaysia tak semestinya kena solo bertujuh terer kan. Bagi sikit. Aku cadangkan make sure nak buat satu benda tu kena faham dululah. Start pada slow lah. Benda ni memang start pada slow. Klik penting. Klik. Cuba dapatkan klik sebab bila kau nak buat satu lagu tu, kau nak energy dia maintain the way. Sebab banyak metal kau ada yang breakdown slow ke apa pun tak kisah kan. Tapi bila kau nak yang satu lagu yang nak maintain punya energy tu, dapat tempo dengan ikut klik, memang energy lagu kau jangan confirm je sedap. Yang penting memang kena practice lah. Start slow. Tapi sekarang pun aku pun dah tak tahu apa nak suruh main gitar sangat. Tapi aku tu susah sikit nak cerita pasal gitar. Tapi benda pun memang kena berhati lah. Start pun slow. Itu lah. Dah. Ciao.